لنا فاشفع لنا عند القرين يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنظرة موصلة إلى الحضرة العليا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شافي الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحد يا ذي رب العالمين يا ربنا اغفر يا سرف وحدنا فرق وألف بيننا يا ربنا أما بعد Imam jamaah yang kami hormati, sahibul bait sekeluarga yang kami muliakan, hadirin hadirat, adik-adikku, kanak-kanak tercinta, tak lupa juga PMK yang kami hormati. Di pagi yang penuh barokah ini, perkenankanlah kami ikut di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan puja puji tasyakur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita bersama. Siapa yang sekarang ini sakit? Tidak ada kan? Jadi semuanya sehat. Sehingga kita bisa melaksanakan mujahadah usbu'i. Iya, ayo semuanya mengucapkan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kalau adik-adik semua bersyukur, nanti nikmatnya akan kita tambah. Seumpamanya sampean diparingi uang bapak ibu matur suwun bu pak, nah nanti akan dikasih lagi lek pengene dikei tapi nggak gelem matur suwun wes besok junior nggak tak kasih uang terus disuruh nggak tak kasih jajan nih wes nggak gelem matur suwun nggak gelem bersyukur ya. Jadi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus bersyukur. Salawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kita haturkan kepangkuan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya jawab Allahumma sholli alaihi. Ya, ketika asma Rasulullah diucapkan semuanya harus bersolawat. Coba kita haturkan kepangkuan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus shalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin. Bundanya salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan yang tulus kita haturkan kepangkuan beliau Ghautsu hadzal zaman radhiyallahu an. Jawabnya radhiyallahu an ya. Ayo lagi, kalau disebutkan Ghautsu hadzal zaman radhiyallahu an, jawabnya radhiyallahu an. Radhiyallahu an wa ahada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bi tawabihim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, adik-adikku, kanak-kanak tercinta, alhamdulillah kita semua melaksanakan mujahadah apa pagi hari ini? Usbu'iyah itu dilaksanakan berapa kali dalam seminggu? Satu kali. Kalau yang semalam siapa yang ikut syahriyah? Angkat tangan. Edo enggak ikut. Nah, semalam itu mujahadah apa? Rahmat. Syahriyah itu dilaksanakan satu bulan sekali. Ya, kalau kemarin di lapangan di stadion Srikandi itu mujahadah apa itu? Rubuh. Mujahadah apa Rahmat? Rubuh sana. Jadi dilaksanakan 3 bulan sekali. Kalau kemarin pas di mana nih Susana? Kita kemarin di Madura. Nah itu dilaksanakan 6 bulan sekali, setahun nanti ada 2 kali. Kalau di Kediri mujahadah apa? Kubro ya. Ya adik-adik semua, kita sebagai pengamal salat ba'diyah harus melaksanakan tuntunan Mbah Yai melaksanakan usbu'iyah dan yang lain-lain. Jadi nanti
kita apa tempatnya di mana lagi kayak gitu. Yang penting adik-adik harus semangat mengajak teman-temannya untuk ikut kuliah kayak gitu ya. Kita mendoakan kedua orang tua kita mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran, terus diberi kesehatan. Coba bapak ibu elek nggak sehat, isonya bergawe nggak? Boten saged. Kalau kasih sehat, akhirnya bisa bekerja, bisa mendapatkan rezeki buat sekolah adik-adik semua. Siapa yang cita-citanya pengen jadi polisi? Oh, Rahmat pengen jadi polisi. Eko pengen jadi apa besok? Dunia pengen jadi apa besok? Guru. Nah, Pak Guru ya. Nah, jadi dari sekarang harus rajin belajar, mendoakan bapak ibunya biar bisa membiayai sampai tinggi sekolahnya, karena doanya kanak-kanak itu ijabah adik-adik ya. Doanya kanak-kanak itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini adik-adik semua diajari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadroh go suhada zaman radhiyallahu anhu. Nanti setelah usia selesai tak kasih tebak-tebakan, nanti dapat hadiah. Mau enggak? Mau. Ya. Sekarang kalian mujadah tenanan. Terus dikasih pertanyaan, nanti harus mau enggak?